Ibu, saya dengar Ibu mau pesan kamar, mau langsung check-in. Iya, boleh, boleh. Malam. Ibu berkenan. Seneng lah. Kebetulan lagi haus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, segar sekali. Kalau lihat ini, pasti pemagangan ini ada tulisannya Kemenaker. Selamat malam. Saya mau buka kamar. Iya, itu baik. Bisa? Iya, bisa. Masih ada? Katanya udah penuh kata Pak JM. Masih ada? Masih ada, Ibu. Untuk kamar. Oke. Untuk proses check-in-nya, Ibu. Oh, iya. Ibu boleh dibantu untuk jemur tangannya di sebelah sini. Baik. Cuman ini? Iya. Oke. Tipe kamarnya? Tipe kamarnya? Sebentar. Ibu, untuk sebagai persyaratan kamar, ada data yang harus dilengkapi. Selama menginap di sini ada merasa seperti gejala batuk, pilek atau padat demam, boleh menghubungi di 0 ya Bu ya, telepon di kamar. Ini untuk kunci kamarnya Bu, kamar Sintesa Suite. Jessica ini, ya. Jessica. Kalau lihat anunya, ini peserta pemegangan ini? Peserta pemegangan. Oh, ya, betul, sudah berapa lama? Saya sudah sekitar 3 bulan. Ya. 3 bulan? Iya. Wah, saya nggak bisa membedakan 3 bulan atau berapa. Dulu lulusan apa? Saya jurusan Hospitality and Tourism. Oh, sudah lulusan absensi. Gimana? Apa yang dirasakan, apa yang di kesan-kesannya selama ikut pemagangan ini? Rasanya senang sih, Bu. Karena skill kerja saya bertambah juga. Mentor-mentornya juga sangat membantu saya. Ini ada mentornya nggak? Mana ini mentornya? Ijin. Oh, ini mentornya. ada berapa peserta pemagangan di sini? Untuk yang di front office sendiri. Total di Hotel Peninsula? Di Hotel Peninsula ada 20 aja nih. Oh, 20 ya. Apa aja? Di departemen apa aja? Front office. Housekeeping. Dan kitchen itu. Kitchen. Sudah 3 bulan? Sudah 3 bulan. Ibu, apa? Anak-anak ini gimana menurut Bu Mentor nih? Baik. Untuk mereka sendiri, Bu, bagus sejauh ini. Mereka juga cepat tangkap untuk dalam hal materi maupun praktek. Jadi, sudah bagus selama beberapa bulan kali ini. Enaknya kalau ada peserta pemagangan itu apa? Kelebihannya kalau ada peserta pemagangan ini? Tugas saya semakin ringan kan? Exactly. Lebih excited juga sih, karena bisa membagi ilmu untuk teman-teman magang. Itu yang paling penting. Iya, karena mereka juga excited untuk bisa belajar sama kita di sini. Semangatnya anak-anak ini gimana nih? Oh iya, rajin-rajin Bu, bagus, mereka luar biasa. Selalu mencatat hal-hal baru. Jadi memang semua yang diajarkan itu sudah bisa mereka praktekkan dengan baik. Ada yang ingin disampaikan ke pemerintah program pemagangan harapannya ini? Harapannya? Ya, saya sih Bu merasa berterima kasih sekali karena ada dapat menjangankan Bu dari Kemenaker. Jadi merasa sangat terbantu sih Bu untuk keseharian. Rumahnya di mana? Hanya dekat sih Bu.